Sebab tu kalau tak semayang, dia jadi bala besar. Apa bala besar tak semayang? Tuhan janji kata orang tak semayang masuk neraka. Hadun ayat. Orang tak semayang tak sedut angin-angin lah kata syurga. Kita tahu tak dunia lagi dah kata orang tak semayang neraka. Sebab tu kalau kita dengar kata orang mana semayang. Kita dengar orang mana tak semayang. Dia tu mati tapi tak semayang. Kita boleh tahu dah kata ahli neraka. Ini buku semayang ayat. Sebab tu dalam hadis Nabi, bila anak kita sampai umur 7 tahun, dia suruh ibu bapa suruh anak dia tu semayang. Tu nak ayat kata buku semayang. Ha tu. Kalau anak kita 7 tahun tak semayang lagi, suruh-suruh dah tak semayang. Siapa umur 10 tahun, Nabi kata, menggodelah anak mungtu. Ha, ni dah. Tengok Rabi'ah. Tengok Rabi'ah masuk Allah semayang. Ha, tengok Rabi'ah semayang. Pasal apa? Pasal semayang ni, ko di dalam hidup kita. Ha, ni moci-moci no ya tu. Sebab tu kita jangan biarlah dari rumah kita tu ada orang tak semayang. Jangan duk lock dari rumah kita tu ada orang tak semayang. Jangan. Esok pesak berlaku poci-moci dari rumah kita. Kita duk berapa orang rumah kita? Kita dengan tu lelaki kita. Anak kita berapa beradik. Natu kita berapa orang. Kalau duk sekali duk dekat-dekat. Jangan we tak semaya. Ingat molek, ingat molek, ingat molek. Ni yang berbesar no ayat tu. Munasabah kita menyambut. Bulan ketibaan Rasulullah. Kerana Nabi suruh semaya. Nabi suruh semaya. Bukan amba tu suruh demo semaya tak. Amba tolong siapa hak Nabi suruh. Amba tolong siapa hak Tuhan suruh. Hatu no ayat tu buku semaya. Moci-moci weh. Allahu Akbar. Ha, ni buku semayang. Nak ayat tu moci-moci. Weh. Ha. Kita dah hari ni nak ayat. Amba tengok setengah-setengah orang. Ibu bapak ni kat sekelaming tu rajin lah semayang. Rajin semayang. Bila dengar orang bag kat where dia start mutur. Mek dia pun kata perut dah. Pakai gulung sejadah sekali dengan kanal tu kak. Perak yang berasa ni sejik. Bini kata perut tu nak terlucuk katik. When you tak ada break dah. Bangun-bangun bergeduk tuk 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 tuk. Bini kata when mau break katik kak. Kayak jatuh aku tengok tak ada. Tu nak yang terajingnya laki bini. Tapi tu laki dengan bini ni rajin habis-habis rajin semayang. Klik tengok rumah, alah anak tiga beradik tak ada siapa dia semayang. Anak lima beradik tak ada siapa dia semayang, dia main bola sampai gelap. Orang bengorik kio-kio dia sepak bola lagi. Orang duk ber di balasoh di masjid dia nak makan nasi. Orang duk semayang di masjid dia dah tengok lakon. Oh, nak ayak kata hidup celaka lagu tu nak ayak. Ingat moci-moci amba nak ayak malam ni. Pesan ni amba ni. Belum amba meninggal, belum amba mati, ingat molek. Kalau ada dalam rumah kita lagu tu, tarak gi selalu dah. Kita dengan tu lelaki rajin lah, sejik wakma ibadah. Anak tak ada semaya dalam rumah kita juga. Apanggil anak duk panggil bala masuk dalam rumah. Anak-anak kita duk panggil bala masuk dalam rumah. Hani nak ya. Tak padai kita nak jagakan kita dua orang seolah kata sebutir pelita ya. Demo 4-5 orang tak ada semayang. Gelak lebih banyak daripada cerah lagi. Orang panggil kata jahmat lebih besar daripada rahmat. Jahmat lebih besar daripada rahmat.
Pak kita nak duduk gerak gini. Kita nak duduk gerak gini kita. Kalau kita duduk macam tu. Sebab tu jangan we ada dah di rumah kita walaupun sore orang tak sembahyang. Kalau kita duduk dengan natu, royak natu. Royak dah. Eh, awan natu. Jangan tak sembahyang dia, we murid sungguh. Siapa dia tak sembahyang, gida jauh. Mungkin dia buat dangar kalau bukit, ikut mulah dengan anak upera ambil lah. Muna hidup kena mati, ikut mulah. Jangan kita duduk, duduk sekali dengan orang tak sembahyang. Kerana orang tak sembahyang ni, ialah seolah-olah duduk panggil bala-bala masuk ke rumah kita. Duduk panggil bala-bala di luar nak mari ke rumah kita. Hatu setan dia suka sekali duduk saing dengan orang tak sembahyang. Ini ingat malek, ingat malek. Haa tu. Jadi rahmat tu hai, tak padah kita. Ini buku semaya ni. Buku semaya ni ayat tu. Sebab tu hari ni kena proses bak semaya ni. Mati duduk di kubur teh di ular. Mati bila duduk di akhirat esok masuk neraka sakar. Tu hai ayat dah. Masalakakum fi sakar. Apalah puak demo duduk jalan ramah sangat masuk neraka sakar. Qalu lam nakum minal musallin. Aku dulu duduk di air kawih tak semayang.